بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى ونفعك علم في دارين آمين وروى الطبراني dan telah meriwayatkan oleh Imam Tabrani anna Umar radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arsala gulamahu bi arba'i mi'ati dinarin li Abi Ubaidah bin Jarrah. Arsala, beliau telah mengirim gulamahu akan pembantunya. Gulam ini bisa artikan budak, bisa artikan pembantu. Bi arba'i mi'ati dinarin, untuk membawa ya, dengan membawanya 400 dinar. Ini 400 dinar berapa duitnya? 1 dinar 4 gram. 1 gram. Taruhlah sekarang 1 juta. Nih, yang suka beli emas. 1 gram 4 juta, 1 juta. Ya kali 4 4 juta. 4 juta kali 400. Ya, 4 juta kali 400 berapa duit? Empat juta, 1 miliar lebih, 1,6. Iya, 1,6 ya, 1,6, 1 miliar 600 juta. Sayyidina Umar suruh bawa duit segitu. Antrin kepada siapa? Li Abi Ubaidah bin Jarrah. Kepada Ubay bin Abi Ubaidah bin Jarrah. Bawa. Wa amarahu, dan ia perintahkan akan ya bitta'ani, ya, untuk dia perintahkan ya wa amaru, dan ia perintahkan dia ya Sayyidina Umar perintahkan pembantunya itu yang bantuin, maksudnya bit ta'ani, dengan santai. Ta'ani itu santai, apa? Tidak buru-buru, jangan langsung pulang, ente kasih liatin dulu, bahasa gitu-gitu. Ngapain kita? Benar-benar enggak kuasa kita aja bagi atau gimana tuh? Itu duit 1 miliar kan kagak sedikit. Maksudnya 1 miliar 600. Liyarok, supaya dia bisa melihat ma yasna'u fiha, apa yang dia perbuat pada duit itu. Bahasa kita duit dinar. Uang emas. Faza'aba bi'a ilaihi. Lalu ia pergi dengan membawa uang itu kepadanya, kepada Ubay, kepada Abi Ubaidah bin Jarrah. Wa a'taha, dan dia berikan uang itu kepada Abi Ubaidah bin Jarrah. Wa ta'anna yasiran, dan dia ya santai sedikit, ya, santai sebentar. Ya, artinya beliau enggak langsung pulang, kasih duitnya. Lalu dia entar-entaran pulangnya. Mau dilihat kira-kira apa yang dilakukan sama uang tadi. Jadi dipantau. Fa farraqa, lalu
Abi Ubaidah bin Jarrah membagi-bagikan uang itu kullaha seluruhnya. Jadi duitnya dibagiin semuanya sampai habis. Faraja'al gulamu, lalu yang bantuin Umar bin Khattab itu pulang. Li Umar, kepada Sayyidina Umar, fa akhbarahu. Lalu pembantunya itu memberitakan kepada Sayyidina Umar tentang Abi Ubaidah bin Jarrah yang telah membagi-bagikan uangnya ya, kepada rakyatnya. Jadi enggak dikorupsi. Ini kadang kan dari atas disunatin ya, turunnya 1 miliar, apa cairnya 1 miliar, turunnya setengah doang. Sunatin setengah. Allah. Fa wajadahu qad a'adda mislaha li Mu'adz bin Jabalin. Lalu pembantunya ngelihat mendapati Sayyidina Umar sungguh telah menyiapkan lagi yang sepertinya 1.600.000 untuk Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Tadi kan untuk Abi Ubaidah bin Jarrah, nih untuk Mu'adz bin Jabal. Fa'arsalah, lalu ia utus dah, ia kirimin tu uang ma'ahu bersamanya ilahi kepadanya, kepada Mu'adz bin Jabal. Wa amarahu bita'ani, dan ia perintahkan pembantunya untuk ya, dengan ya, ta'ani, pelan-pelan, pulangnya jangan buru-buru, ta'ani, santai aja, lihatin apa yang diperbuat. Kadzalika fa fa'ala, seperti demikian ia perbuat. Sama sama Abi Ubaidah bin Jarrah, duitnya dibagi-bagiin. Fa farraqah, lalu ia bagi-bagikan uangnya. Fa tala'at zaujatuhu, lalu istrinya Mu'adz bin Jabal ngelihat, namanya perempuan ngelihat duit gitu ya. Perempuan ngeliat duit gimana tuh? Waqalat, dan dia berkata, perempuannya, istrinya nih, ya, fatolat zaujah tuh ngeliat tuh istrinya ya Mu'adz bin Jabal, dan berkata beliau, nahnu wallahi masakinu, kami ini demi Allah adalah orang-orang miskin, orang susah. Fa'atina, berilah kami. Falam yabqa bil khirqati illa dinaran, maka tidaklah tersisa di ya di kantong uangnya. Khirqa ini bisa diartikan juga sobekan kain, maksudnya kantong uang. Tidaklah tersisa di kantong uang itu illa dinaran, kecuali hanya 2 dinar ya. Ya, jadi yang ada tinggal 2 dinar dari ya 400 dinar ya. Yang lainnya sudah dibagi-bagiin, sisa tinggal 2 dinar. Fa'atahuma laha, lalu ia bagikan 2 dinar itu kepada istrinya Mu'adz bin Jabal. Fa kharaja gulamu li Umar, lalu kembalilah Umar kepada pembantunya itu kepada Sayyidina Umar. Wa akhbarahu, dan dia beritakan akan dia berita itu. Wa akhbarahu, dia beritakan tentang ya apa Mu'adz bin Jabal. Fasarra bizalika, lalu Nabi gembira dengan berita itu. Wa qala, dan Nabi bersabda, innahum ikhwatu ba'di min ba'din, sesungguhnya mereka itu adalah saudara dari sebagian mereka dari sebagian lainnya. Itu saudara benar-benar berarti dibagiin. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar sampai begini ya, luar biasa mikirin rakyatnya. Kirimin duit ya kepada Abi Ubaidah bin Jarrah, lalu lihatin benar-benar enggak duitnya dibagi-bagiin. Kirimin duit ya nih kepada ya Mu'adz bin Jabal, kira-kira dibagiin enggak?
Ternyata dibagiin, bagus. Masya Allah. Ditongkrongin dulu. Masya Allah. Ini kalau pemimpin kita begini, Masya Allah. Kaya ini Indonesia. Kaya. Coba. Pajak aja tuh negara kita kalau pajak aja. Itu mobil di Jakarta ada berapa mobil? Jutaan. Mobil saya aja sedikit ini pajaknya 6 juta. Ini baru satu doang 6 juta. Bagaimana mobil berapa berapa mobil? Masya Allah. Kemanain duitnya? Kemanain? Iya, belum sesinya, belum lagi yang lain. Ini yang jelek ini mah, yang jelek. Yang sedang ini mah, sedang ini. Belum yang gedenya. Alphardnya belum, belum banyak yang punya Alphard. Dan yang kelas-kelas Alphard, berapa duit itu kira-kira? Berapa Bang Haji kira-kira? Oh, iya. Masya Allah. Iya, kewalahan kita. Masya Allah. Itu baru pajak doang tuh, belum lagi yang lain-lain. Belum PBB. Ah, belum bangunan. Allah Akbar. Aduh. Kemanain duitnya? Kalau seperti ini nih, Masya Allah, luar biasa nih. Masya Allah. Kemanain duitnya? Itu baru mobil doang tuh. Masya Allah. Kalau Bang Haji jadi presiden mau kaya semua negaranya. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Nih. Ini bisa diceramain depan presiden ya tentang ini luar biasa. Jangan ceramahnya muji presiden mulu, jangan ya, beri contoh. Waja'a bisanadin hasanin, lain cerita lagi, dan telah datang dengan sanad yang bagus. Anna zaujata Talhata bani, bahwasanya zaujah istri Talha ibni Ubaidillah bin Ubaidillah ra'at, ia melihat minhu daripadanya, daripada suaminya Talha bin Ubaidillah, saqalan berat, maksudnya apa? Risau, gelisah. Jadi seorang istri ngelihat suaminya gelisah. Gelisah apa nih? Kalau kita kan gelisah kagak punya duit. Iya, ini gimana gelisah nih? Iya, kita gelisah kan nggak punya duit, nggak dapur kagak ngebul gitu pak ya, gelisah, gaji belum turun-turun. Kalau ini gelisah harus dikemanain duitnya? Sedek, saking banyaknya duitnya, mau sedekain kemana ini? Masya Allah, bingung, saking pengen sedekahnya. Ya. Faqalat lahu mahalaka. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, ada apa dengan engkau wahai suamiku? Saya lihat gelisah aja. Kalau istri kan tahu. Ya. Ya ibu ya, pasti tahu. Suaminya lagi bengong aja. Bang Haji lagi bengong aja, ngabong aja bang. Istri tahu tuh. Suami punya masalah. Jangan bohong katanya. Abang ada apa nih, bengong aja, jangan bohong. Masya Allah. Saya orang perempuan digituin mulu. Tahu aja dia kita punya masalah. Masya Allah. Malaka, ada apa dengan engkau wahai ya suamiku ya? La'allahu rabaka minna syai'un fana'tubuka.
La'allahu barangkali robaka. Keragu-raguan engkau minna daripada kami syai'un. Ada sesuatu yang membuat ragu engkau. Barangkali ada sesuatu yang membuat ragu engkau. Fana'tu buka. Maka kami akan ya menegur engkau. Maksud pengen bantuin. Apa gerangan? Kala la enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau suami biasanya begitu. Enggak apa-apa. Apalagi suaminya soleha. Ya Allah, perhatian banget istriku ini. La enggak ada apa-apa. Wala ni'ma, malah dipuji istrinya oleh suaminya. Wala ni'ma halilatul mar'ati mar'i al-muslimi anti. Sungguh benar-benar senikmat-nikmat istri seorang muslim engkau, masya Allah. Suaminya muji istrinya. Sepaling nikmat istri seorang muslim kamu dek. Suaminya muji istrinya, masya Allah. Walakin ijtama'a indi malun, akan tapi berkumpul di sisiku harta. Bahasa kita ini, akan tetapi masalah yang aku sedang hadapi ini, saya punya banyak harta. Harta saya banyak. Wala adri kaifa asna'u, dan saya tidak tahu bagaimana saya berbuat kepada harta saya ini. Saya mau apain kira-kira? Masya Allah. Saya yakin orang begini banyak. Ada. Saya yakin. Masya Allah. Saya yakin ada orang begini. Gak ada orang begini satu rumah. Aman. Aman. Sedekahnya, masya Allah. Qalat, ya, berkata istrinya lagi, wa ma yughimmuka minhu, apa yang membuat engkau berduka cita, ya. Yang membuat apa yang membuat engkau ya sedih, mikirin mulu ya. Udu'u qaumaka, ya. Bahasa kita mah apa yang membuat engkau bingung ya. Undang kaum engkau. Faqsimhu bainahum. Lalu bagi-bagianlah di antara mereka. Bagi-bagiin. Jadi undang aja, enggak apa-apa, panggil, bagi-bagiin. Jadi istrinya soleh ah ini. Iya. Malah disuruh sedekahin hartanya. Bukan disuruh simpen atau beli tanah, bukan. Disuruh bagi-bagiin. Kumpulin orang-orang, Bang, tuh kaum kamu. Kaum di sini bisa kaum. Dia punya anak buah atau punya rakyat, dia punya anak buah atau keluarganya bisa juga. Panggilin, bagi-bagiin, sedekahin. Masya Allah, nikmat memang. Kita sedekah itu nikmat. Orang makan dari harta kita itu nikmat. Gembira kita. Faqala, lalu ia berkata suaminya, ya gulam, wahai pembantu, ya, punya pembantu nih, budaknya pembantu nih. Gulam ini bisa arti pembudak, bisa pembantu ya. Yang budak jadi membantuin juga bisa begitu. Wahai pembantu, ala kaumi, atas kaumku, maksudnya bawalah ini uang kepada kaumku. Bawalah uang ini kepada kaumku, kasihin. Kasihin ya, gitu. Jadi ada pembantu yang bantuin. Fakana jumlatu makusima,
arba'a mi'ati alfin. Masya Allah. Kalau ini dirham nih, karena nanti ada keterangan lagi di bawah. Maka adalah jumlah sesuatu yang dibagikan, ya, itu ada 400, ya, ada 400 ribu dirham. Ada yang mengatakan ini 3, ya, 3 juta, ya, dia mengatakan. Bagi-bagiin, ya, masya Allah. Berapa duit itu, ya, masya Allah. Luar biasa ini. Makanya ditaruh di kitab ini karena luar biasa ini. Masya Allah. Sampai begini sedekahnya. Iya, buat akhirat nih. Ini kita kalau sedekah enggak ada ruginya, Pak. Iya. Enggak ada ruginya kalau kita sedekah, enggak ada ruginya. Dan kita sedekah itu adalah buat kita nanti di akhirat, bukan buat orang. Bukan buat orang. Kita kadang masih menyangka nih buat orang, bukan nih buat lu, bukan buat lu, buat kita. Buat kita itu. Jadi kita sedekahkan buat kita, Pak. Iya. Sama. Pahalanya sama. Enggak kurang. Nah, kemudian ada cara-cara bersedekah. Bagaimana, kepada siapa? Ulama ya, ada membahas tentang itu. Jangan sampai salah sedekah. Ada masjid, masjid banyak. Ada masjid yang lagi membangun, ada masjid yang kagak membangun. Kira-kira sedekahnya mau yang mana? Lagi membangun apa yang kagak bangun? Yang lagi bangun, Bang Haji. Jangan yang enggak bangun, jangan. Ini orang kadang bagi-bagi biar rata. Salah. Nah, orang lagi kesulitan. Kalau orang lagi enggak bangun, ya, lalu kita bagi, kira-kira duitnya diapain? Bisa jadi paling kagak ngendep. Nah, kalau yang nakal, nominalnya doang ada. Fisiknya enggak ada. Allah. Pernah ada orang cerita sama saya kayak begitu. Jadi nominalnya doang dibaca, dibacain. Terus ditanya duitnya kemarin kagak ada duit. Jadi kita kalau sedekah lihat masjid mana lagi membangun. Terbantu di situ. Orang lagi membangun pesantren. Bantunya. Jadi yang lagi butuh, Pak. Kalau enggak butuh kita bagi, itu banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi jangan sampai salah cara kita memberi. Lagi nyari duit. Iya. Iya. Lagi itu banyak yang kayak begitu. Akhirnya duitnya kurang manfaat. Manfaat sih manfaat, memang kurang. Bahkan yang lebih bahaya lagi, ini disalahgunakan. Wa fi riyadi nadrah. Habis ini dah.